Nasib baik bagi Suroto, peternak ayam asal Jawa Timur. Tadinya peternak ayam petelur itu ditangkap polisi karena membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Blitar, Jawa Timur, pada Selasa tanggal 7 September tahun 2021 lalu. Ternyata penangkapannya mengusik batin Presiden Jokowi. Hari ini Suroto dipanggil ke istana untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah, saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah loh, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu, jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, telah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya, padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga jagung. Tapi alhamdulillah semua ini sudah diatasi tadi. Ya, Pak Jokowi mengatakan, "Bah, enggak apa-apa, justru itu bagus. Kalau enggak ada saya, Pak Jokowi enggak akan tahu apa yang terjadi permasalahan di rakyat itu." Jadi kadang kan ya enggak, kadang laporannya kan enggak nyampe gitu. Jangan lupa subscribe ya!